di acara Rahman Rahim Day di Patak Praya, tepatnya di lapangan Tastura atau alun-alun Tastura. Di sini udah pada ramai banget para pesertanya. Mereka sudah terbagi menjadi beberapa kewilayahan atau zona yang sudah memang dibagi. Ini acaranya ini adalah ada marawis, ada macam-macam dan nanti yang datang juga untuk jadi memberikan pengajian adalah Syekh Ali Jaber. Jadi sekarang kita coba jalan-jalan keliling ngelihat situasinya. Bukan petugas melidih, yang bukan petugas dari SKP ini melidih, yang masih berdiri. Jangan kak berasa kabur gitu. Tolong SKPD mengarahkan gigi-gigi.
pula kehidupan orang-orang yang beriman. Betapa in the heaven.
beserta para asisten, staf ahli bupati, yang saya cintai dan banggakan juga, segenap kepala satuan kerja pelayan masyarakat lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, para pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD, para pimpinan perbankan, baik itu swasta maupun BUMN, wabil khusus sekaligus ucapan selamat datang dari kami masyarakat Lombok Tengah kepada yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, para kepala sekolah dari seluruh tingkatan, mulai dari PAUD sampai yang tidak PAUD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita, karyawan karyawati pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dan yang sama-sama masih semangat. Alhamdulillah. Nggak kepanasan kan? Panas ya? Ya sabarlah. Alhamdulillah. Kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqa. Alhamdulillah. Yang saya cintai, yang saya banggakan, para alim ulama, para tuan guru. Semoga para tuan guru kami, ulama kami, se-Nusa Tenggara Barat, wabil khusus di Lombok Tengah ini, semoga dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan guru kami yang saya banggakan, yang saya cintai, Tuan Guru Bapak Hadi Suhaili sebagai Bupati Lombok Tengah, yang saya kagumi beliau atas segala kerindahan hatinya dan semangatnya dan luar biasa keberduliannya kepada masyarakat Lombok Tengah. Itu yang saya sebutkan berjabat yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Tepuk tangan. Beliau menyampaikan ketika kami bersama-sama dengan masyarakat ketika undangan sahabat saya Pak Kapolres dan juga wakil Pak Kapolres juga, Pak Kapolres juga hadir menyampaikan nampaknya merindukan kehadiran saya kembali. Saya juga berkata saya sangat merindukan masyarakat Lombok Tengah. Bahkan mencintai masyarakat Lombok Tengah.
terutama ibu-ibu ini. Alhamdulillah. Wakil Bupati yang baru saja, walaupun tidak ketemu di sana, tapi sama-sama pulang dari Tanah Suci. Semoga insya Allah haji mabrur. Yeah. Mudah-mudahan insya Allah beliau selalu sehat. Sambutan warga Lombok Tengah luar biasa. Mulai disambut dari bandara. Bandara Internasional Lombok, BIM. Jadi sudah disambut di bandara. Biasanya kalau kita ke bandara kan lebih. Tapi sekarang sudah langsung. Masih kita terbang belum nanti belum tiba, sudah langsung disambut ini Bandara Internasional Lombok itu Lombok Tengah Raya. Nanti kita masih di udara sudah disambut oleh masyarakat Lombok Tengah, luar biasa. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para tuan guru yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, banyak yang hadir. Ketua Basnas dan juga wakilnya dan juga jajarannya. Ketua.